Wita dapat beberapa kali counter. Yang paling menyedihkan ya counternya Witan. Bukan counter, kiper mau shooting ke temennya, dipotong sama Witan masuk. Gawang itu 8 meter 10 kalau nggak salah. Witan nggak masuk loh. Padahal pakai kaki kiri, I mean, mau pakai kiri kanan nomada, it doesn't matter. Bola kayak gitu harus masuk, titik, harus masuk. Apalagi seorang profesional. Gue nggak habis pikir kemarin dengan Hansamu, dengan Hansamu 1 meter nggak masuk, tapi at least kita kemarin masih menang. Sekarang gue udah bilang sebelumnya ya. Apakah Indonesia bisa menang? Bisa, tapi kita harus jauh lebih efektif. Bukan menyia-nyiakan peluang kayak begitu. Finishing kita itu jelek, asli jelek banget finishing ya, bukan create chances. Tapi dari line up-nya, gue gak yakin apakah ini line up terbaik. Kalau lu tanya gue pengen Marcelino main dari awal. Gue prefer Marcelino daripada Egy, fair aja. Daripada Egy, sementara Witan mending di sayap kiri. Sekarang Egy taruh di sayap kiri, Witan di belakang.